dikhawatirkan galiannya itu akan longsor ya, dan semakin lama potensi longsoran itu semakin yang ya, semakin apa namanya besar ya. Nah makanya itu pekerjaannya itu harus diselesaikan sampai pengecoran ya. Nah itu berapa malam sebenarnya posisinya itu baru ngangkat apa namanya CPS ya. Jadi dari CPS itu sudah diangkat. Nah ini pembersihan ya, karena memang dari pengangkatan CPS atau konstruksi water stop ya bisa apa bisa membutuhkan waktu yang panjang ya. Nah ini tadi kalau yang ini sudah sampai jam lebih ya, oh sorry, dari jam 8 sampai jam 14.15 jaman ya. Nah disitu jadi potensi longsoran sangat sangat tinggi ya teman-teman. Makanya akhirnya setelah apa pekerjaan pengangkatan CWS, nah ini sekarang kita lakukan pembersihan ya. Jadi pembersihan mungkin ada kelongsoran atau mungkin juga ada endapan-endapan. Nah ini kita bersihkan dulu ya sebelum apa namanya pengerjaan apa install dari besinya sendiri. Nah ini memang apa namanya kita lakukan biasanya pembersihannya. Nah pembersihannya sendiri ini biasanya biasanya kalau memang tidak ada kelongsoran ini ya teman-teman, mungkin istilahnya sekitar 3 atau 4 paket ya, 3 atau 4 paket itu apa pengangkatan, pengambilan material galiannya ya, 3 atau 4 paket, setelah itu baru apa namanya bisa dilakukan install ya. Tapi itu semuanya juga tergantung dari apa namanya kedalaman ya, nanti pas waktu anu akan diukur kedalamannya berapa, pas waktu apa grade-nya turun ya. Nah ini apa namanya sekarang lagi proses apa pengangkatan ya. Ini tadi sekitar dapat 2-3 proyek, 2 ini ya, 2 apa namanya 2 2 ini, oke okay. Ya jadi mungkin itu ya teman-teman ya. Apa jadi sebelum install apa install besi antara pekerjaan setelah apa pengangkatan CWS dan install besi itu harus dilakukan pembersihan dulu ya, supaya apa itu memastikan kedalaman elevasi yang kita inginkan itu tercapai ya. Jadi ini teman-teman, jadi pekerjaan apa sebelum install besi ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita share pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam dan sampai jumpa.